Pemirsa, sebagaimana penyelenggaraan sedekah laut Juana pada 31 Mei lalu, pelaksanaan prosesi adat sejenis di Desa Pecangaan, Kecamatan Batangan juga bernuansa sederhana. Di desa nelayan yang berbatasan dengan Kabupaten Rembang ini, biasanya prosesi sedekah laut diiringi kemeriahan pementasan kesenian ketoprak. Namun, kali ini sedekah laut dihala tanpa keramaian lantaran batasan khusus pandemi COVID-19. Dalam pelaksanaannya, hanya ada ritual larung sesaji yang dilaksanakan secara terbatas. Hanya beberapa perangkat desa, panitia, pemain rebana, dan petugas pengamanan yang berlayar ke laut untuk melepas sesaji. Ritual larung sesaji dimulai pagi hari sekitar pukul 9 pagi dengan miniatur perahu yang mengangkut kepala kambing dan aneka rupa sajen lainnya. Dinaikkan ke perahu motor nelayan untuk kemudian dilarung ke laut perahu berangkat dari tempat pelelangan ikan TPI Pencangaan. Selain perahu yang mengangkut sesaji, ada pula beberapa perahu nelayan yang mengiringi. Tak hanya itu, menumpang perahu motor karet, beberapa petugas dari Satuan Polisi Perairan dan Udara Polres Pati ikut mendampingi perahu-perahu nelayan yang berangkat ke Laut Lepas. Kepala Desa Penyangaan Matono berharap masyarakat bisa memaklumi bahwa keramaian sedekah laut tahun ini terpaksa ditiadakan. Tentang pelaksanaan ritual di pecahangan hari ini terima kasih ini untuk acara ritual tahunan sebenarnya untuk acara kegiatan sedekah laut untuk tahun ini 2020 ditiadakan kita dari perwakilan dari masyarakat pecahangan Batangan Wati cuma melaksanakan ritual, jadi tidak ada pelaksanaan keramaian, tidak ada kegiatan apapun sehingga mohon untuk bisa dimaklumi semua pihak Oksanurajai, Simpang 5 TV melaporkan.